وقد لو كنت متعمدا فجزاها ثم قتل من اللحم يحكم به ذو المحتلين هل يكفي بل وهو الكفة أو كفارة طعام المساكين أو عنه ذلك صيام يذوق وبري من سبب ومن تحقق يتكل الله منه الله عزيز انتقام أذلت صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة بما دمتم حرما وَلَدَهُمَا الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ صدق الله العظيم. Suaranya nggak jelas, Ustadz. Allah Maha Kuasa.
Sesuai Allah akan menjadi saya. Dan Allah berkata sangat menjadi kekuasaan. Pengetahuan dan dunia kelahan Tuhan Tuhan. Terima kasih yang dia berasal dari langit. Sebenarnya para kini Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu sirrukum wa jahrukum wa ya'lamu ma taksibun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyraf al-anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah wa bapak ibu jemaah salat subuh Masjid Al-Hidayah Al-Hashimi di Bukhara Waci maupun yang hadir juga di layar Zoom. Saya lihat ada 100 yang di Zoom. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia-Nya pada kesempatan pagi hari ini untuk bisa mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan membawanya sebagai pelajaran bagi kehidupan. Sebagai kita untuk mudik yang sebenarnya. Tema kita hari ini adalah merupakan ayat kauniyah. Selamat dan salam mari senantiasa selalu sampaikan pada junjungan kita dua asal kita yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau, semoga kita istiqomah terus belajar, terus mengamalkan dan mendakwahkan nilai-nilai yang beliau sallallahu untuk mengajarkan bagi kehidupan kita di atas. Bagi bapak ibu yang ada di Zoom, mungkin tadi operator mohon maaf, suaranya mungkin kualitas suaranya belum terlalu baik, karena ini baru pertama kali, insya Allah berikutnya kita akan memperbaiki lagi. Insya Allah ini adalah perdana pertama. Kita akan launching tanggal 1 Juni, mohon bapaknya, yaitu LFMQ dan juga QTV. Insya Allah. Baik, Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini, bahasan kita adalah mudik merupakan. Saya izin share screen di layar, juga di layar di sini. Kampung. Ya, Mas. Mudik adalah ayat kauniyah di oleh kita Idul Fitri 1444 Hijriah ini insya Allah. Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, tentu kita semua pernah mudik ke kampung halaman gitu ya. Dulu saya bertanya-tanya juga tentang satu ayat ini nih, surat Az-Zariyat ayat ke-20 dan 21. Surat 51, surat Az-Zariyat ayat 20 dan 21. Kalau Bapak Ibu mau buka di Mushaf, silakan. Wa fil ardi ayatul lil mu'minin. Jadi di atas muka bumi ini ada ayat-ayat Allah bagi orang yang yakin. Di atas muka bumi ada ayat Allah bagi orang yang yakin.
Kalau kita buka tafsir yang sudah lawas gitu ya, tafsir kitab-kitab tafsir dituliskan sejak zaman dulu itu. Yang utama maksud ayat awal di atas muka bumi ini adalah tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di atas muka bumi. Kemudian ada buah-buahan dia gitu. Tapi sekarang kita pahami lebih dari itu, ada satu ayat Allah juga yang terjadi di atas muka bumi ini, namanya perjalanan mudik. Kenapa perjalanan mudik itu adalah ayat Allah? Karena itu terjadi di atas muka bumi. Jadi apa yang terjadi di atas muka bumi tidak terjadi tanpa seizin Allah dan pasti ada maksud. Kalau saya masuk nanti video yang saya hadirkan, betapa mudik itu adalah di seluruh muka bumi ada, gitu ya. Ayat berikutnya ayat 21, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan demikian pula di dalam diri kalian masing-masing ada ayat Allah, apakah kalian tidak lihat? Jadi ayat di atas muka bumi dan ayat di dalam diri kalian masing-masing. Kedua ayat 21 ini, Bapak Ibu, nanti di ujungnya, nanti kalau kita renungi, betul-betul bisa kita saksikan pada prosesi mudik pulang kampung. Ya, pulang kampung. Oke? Okay? Ini saya punya video dulu sebentar. Saya ingin menunjukkan orang mudik. Iya, ada tuh. Pak Ibu, nanti orang di Bangladesh, nah ini Bangladesh nih ya. Nah. Nah, itu ya. Jadi mudik ternyata bukan di Indonesia aja, Bapak Ibu. Ya. Rupanya Indonesia belum ada apa-apa kalau dibanding Bangladesh sendiri. Tapi masih terjadi. Lebaran pulang kampungnya sampai begitu, luar biasa. Ya, jadi itu di atas muka bumi ini, ya, terjadi di atas muka bumi itu ayat itu. Nah, di mana ayatnya? Nanti kita buka ya. Jadi kalau saya kembali sebentar. Wa fil ardi ayatun lil mu'minin wa fi anfusikum afala tubsirun. Apa kalian tidak lihat bahwa ini ayat Allah nih? Dulu saya enggak juga. Sekarang saya ngerti, Masya Allah, kalau melihat terang mudik langsung terfikirkan apa yang Allah sebutkan ini. Itu ayat tanda kebesaran Allah buat kita. Sebelumnya saya punya data 2023 ini, Bapak Ibu. Ya, ini dari Liputan6.com. Jumlah pemudik di Indonesia lebaran 2023 ini diperkirakan 123 juta orang. Hampir separuh dari Indonesia. Ya, ini dihitung di semua pulau tentu saja ya, di yang banyak dari Pulau Jawa, tapi di pulau-pulau yang lain kan ada juga 123 juta. Sepatu penduduk Indonesia diprediksi akan mudik lebaran 2023 ini. Ya, dan itu sudah kemarin lewat. Nah, pelajarannya untuk kita begini, Bapak Ibu. Ya, saya langsung ya. Poin
Sebetulnya, orang-orang yang pulang mudik ke kampung halamannya di Lebaran itu, aku ke kampung sementara. Yang sesungguhnya terjadi dan ini pelajaran kita adalah setiap detik perjalanan kehidupan kita ini, kita sedang mudik yang sebenarnya. Mudik halaman yang sesungguhnya. Ini loh, jadi di jam ini saya jadi orang mudik yang setiap tahun ya, yang kita lihat lagi itu adalah pelajaran buat kita. Ini sekarang kita sedang mudik, setiap detik, setiap saat kehidupan kita ini sesungguhnya kita sedang mudik. Maka kali-kali menggunakan kata rajiun, pulang. Rajiun itu artinya pulang. Pulang. Quran surat kedua 155 156 itu yang sering kita tahu itu. Orang kedua aku bisa imdal khuf wal ju'i wa sibil aqwan tanzil kitab musyir sahirin. Alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillah wa inna kami ini milik Allah dan kami akan pulang. Pulang kampung kembali ke mana? Mudik. Coba mudik. Nah, ini banyak lagi. Misalkan di surat Al-Anfal ayat 164 saya baca nanti pak saja. Kulli syai' wa la taksibu kullu nafsin illa ma'a. Ila rabbikum marji'ukum. Kemudian teman-teman, lihatlah kalian di dikembalikan, kata-katanya majiku dipulangkan. Gitu. Maaf ya. Jadi gini Bapak Ibu, sebelum masuk lebih dalam gini. Kampung kita, maaf jadi ketutup kalau yang di Zoom ya. Kampung kita itu bukan kampung asli. Contoh saya. Contoh saya nih, coba kita renungkan deh, contoh saya. Kalau orang tanya saya, Ustaz, orang mana, asli mana? Saya perlu bilang, saya Aceh, dari Aceh. Kenapa? Karena ibu dan bapak saya dari Aceh. Padahal saya dulu lagi, oh iya, saya bukan Aceh. Kenapa demikian? Bapak saya, Amir Hasan Sadam, almarhum, lahir di Aceh. Bapaknya, kakek saya, namanya Amir Sagaf, lahir di Aceh. Tapi bapaknya Amir Sagaf ini, apa istilahnya, buyut saya, bukan asli dari Aceh. Dari mana? Dari Minangkabau. Dari Minangkabau. Dari Minangkabau ini ternyata ditelusuri lagi, bukan juga asli dari situ. Karena pindah pulang saja. Dari mana datangnya? Dari Yaitu. Dari Yasin. Berdasar apa namanya? Dengan apa? Dari Yaman dengan berdakwah dan lain sebagainya sampai lah ke Sumatera Barat. Itu kemudian ini namanya punya kakeknya apa bapak? Haji. Nah, di sini ada namanya lagu haji. Jadi kalau dari Jawa, dari Sumatera, berangkat naik kapal tahu berhenti di Lampung dan ke Lampung Haji. Apa itu? Di kemudian dan kemudian bertanak cucu sampai sekarang. Tapi cuma tahu apa yang baru ya? Kalau kita pikir lagi, bukan dari situ juga. Ini sebenarnya cuma dari ujung dari satu kebaran. Kita sampai ujung lagi, semuanya kita ini berasal dari kampung halaman yang satu, yaitu surga. Jadi maaf ya. Sebetulnya ketika kita bilang kita ada, betul kan? Itu sebentar. Dan logika berpikir sederhana saja, saya bukan suara Aceh sebetulnya. Dari mana aku sini.
Jadi maksud saya sekarang ini kita sedang mudik. Setiap hari kita mudik, setiap detik kita mudik menuju kampung halaman kita. Cuma karena perjalanannya panjang ini, ya perjalanannya panjang. Oke? Jadi berkali-kali menggunakan kata kembali pulang. Tadi rajiun, sekarang usyur. Usyur itu juga pulang. Surat ke 27 ayat ke-15 ya. Walaikum syufi manakibi hawa kulubi rizki wa ilaihin usyur. Bacakan terjemah. 12. Biar ada paham. Jadi jangan terjemahnya saya. Surat Al-Mulk 27 ayat 15. Makanlah apa yang di dalam hukum ini. Tapi ingat satu hal, wa'ilaihin nusyur, hanya kepadanya lah kalian kembali kami kumpulkan, dimurikan, dimurikan. Nah, sekarang saya tanya, kita sekarang lagi apa nih, Bapak? Lagi apa? Lagi mudik. Lagi perjalanan. Perjalanan itu apa? Mudik pulang kampung. Kemana kampung kita? Terus rumah tua saya lahir, tempat ibu saya lahir, itu sudah dijual dan tidak ada lagi. Jadi setelah dijual, pulang kita pulang. Karena dari sekitar 50 tahun, saya masuk sekolah masih banyak anak yang melakukan gitu ya. Itu persis seperti mudik kamu kerja. Makanya itu dalam Al-Quran surga itu diwariskan. Wonderful. Diwariskan. Kenapa diwariskan? Begini, Bu. Bisa cepat saja, nanti kita masuk ke dalam intinya. Jadi sekarang ini, Allah sudah siapkan dua properti buat kita. Satu ada di surga, lengkap dengan namanya, nomornya, kaslingnya. Doni Amir Sagal, bin Amir Sagal, Sagal bin Amir Sagal. Nomor sekian yang ada kaslingnya. Tapi jangan salah, juga ada lagi di mana? Di neraka. Sama juga, ada namanya, nama-nama juga. Doni Amir Sagab, bin Amir Azan Sagab, bin Amir Sagab, kalau sekian, ada propertinya di situ. Dua nih. Nah, nanti kalau saya berhasil mudik dengan baik, masuk ke surga, yang diwariskan kepada orang yang pilih buat sementara orang yang misalnya apa ya, saya pengen tunjuk salah satu di sini ya, misalnya ada orang nih, satu orang sama juga fulan bin fulan disiapkan tempatnya di surga, tahu-tahu dia tidak kembali ke surga, dia kembali ke neraka. Fulan bin fulan juga yang ini kan kosong, seperti dia kosong, itulah yang disebut diwaris. Mesti daya di sana firdaus diurusan diurusan dan ambilnya di sini dia ambilnya di sana gitu ya deh. Jadi bapak-bapak mau mudik kemana nih? Mudik ke surga atau mudik ke neraka? Dua-duanya ya, mudik ke surga apa ya? Neraka. Nah, bagaimana caranya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Bagaimana caranya? Nih, Bapak Ibu,
orang kalau mudik sudah ada tempatnya, rumahnya ada di sana, orang tuanya juga yang dituju masih ada di sana, di kampung halaman. Selalu ini kita masuk ayat kauniyah ya, selalu orang itu mudik dengan senang. Mudik dengan senang. Coba, saya kan begitu, nenek saya masih ada di sana, rumah tuanya masih ada. Kalau kita mudik itu senang sekali, padahal perjalanan 3 hari 3 malam. Kemudian sampai kita tiga hari tiga malam mudik dengan senang. Kenapa? Karena tahu di sana ada kebahagiaan. Itu. Jadi Bapak Ibu pilih yang mana? Mudik ke surga atau ke mana? Habis ya. Mudik perjalanan mudik ini kan mudik senang. Kebayang senangnya di sana ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi pertanyaannya sederhana, kita sedang mudik sekarang. Di perjalanan ini kita mudik nih, dalam kehidupan kita ini kita mudik. Pertanyaannya sederhana sama. Sudah merancang perjalanan mudik kita ini? Kenapa begitu? Karena perjalanan mudik adalah sesuatu. Bayangin Bapak Ibu ya, ini saya langsung aja. Kenapa orang mudik itu senang? Banyak ini ya. Mudik. Ya siap menderita. Siap menderita. Itu perjalanan mudik yang benar. Itu orang. Sampai yang lambat. Begini cerita. Gak ada yang menderita perjalanan mudik itu. Mereka senang, mereka bahagia. Saya ingat adik saya dulu ya, waktu pertama menikah dia, adik saya kebetulan juga istrinya orang Jawa. Saya ingat banget, waktu pertama menikah, tahun pertama dia diajak mudik oleh mertuanya nih. Nah, terus dia bilang, pulang-pulang dia cerita, sama kami di rumah. Wah, mudik macet katanya, mudik ke Jawa Timur, macet katanya. Terus waktu macet gitu dia bilang, wah ternyata macetnya parah ya, kata dia nyetir mobil tuh. Kata ketuanya gini, ah Mas Alwi, inilah seninya mudik. Inilah seninya mudik, macetnya itu. Kalau macet bukan mudik namanya. Jadi maksud saya, kalau orang benar-benar paham kampung halaman, dia tahu kampung halaman, dia akan mudik dengan senang, dia mengalami kesulitan karena yakin akan menikmati kebahagiaan saat tiba nanti di kampung halaman. Yakin dia. Ini perjalanan mudiknya, perjalanan ini. Mudik ini susah aja ya. Sampai-sampai hal itu sampai mudik. Mereka tahu. Mudik 2023 panjangnya pun kilometer, diarungi juga sama kenapa? Karena dia sudah punya mindset yang benar, ini hanya perjalanan saja sebentar, nanti bakal dia bisa. Ini Bapak Ibu, karena tadi rela menerima perjalanan mudik yang berat ini, nanti lu bangun dia di sana, sehingga lahir kreativitas untuk bisa menikmati perjalanan mudik ini. Lagi macet, ya, turun, saling ngobrol, bahkan duduk di atas, sambil mau ya, ini. Cepat kalau waktu hari biasa, kita mau ngobrol ke sukses dan yang tapi kan ini perjalanan mudik, sampai. Lain apa, sulit. Karena ini hanya perjalanan sebentar saja. Sampai kampung penting kita bahagia. Ya. Ini satu kuliah nanti. Ini kreativitas lagi. Wah. Gitu. Paling mungkin nih, Bapak. Itu di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Ini Masya Allah. Ini yang sepanjang mungkin. Di pinggir jalan. Langsung.
Sedikit perjalanan yang sulit ini demi pulang kampung, pulang mudik. Nih, kreativitas ya. Kreativitas yang lain lah. Ini cuma ada yang unik ya, Bapak Ibu. Ada yang beri hantar. Naik sepeda motor, mudik. Nah, di belakangnya ditempelin kata-katanya. Aduh, ya, kata-kata yang luar biasa ya. Menikmati sulitnya pulang mudik, maaf ya Bapak Ibu, mudik itu tidak semuanya punya duit loh. Nanti tulisannya uang untuk mawar bisa juga beri sangat murah. Orang ini ya supir ini tempat mawar sendiri. Kita harus terudai enggak ya. Sopirnya tetap kue, tetap mudik ke Kediri, bayangin. Kediri, pakai sepeda sepeda. Saya kenal, kalau lu punya uang, lu perlu punya duit, gak lebih uang. Demi kebahagiaan, gitu ya. Itu kalau orang lagi mudik itu begitu. Ya, dia pilih yang gue ambil. Gak saya ambil. Jadi kita pilih, ya nanti. Mudik, yang penting mudik. Jika kau terus ini dari Pacitan, jangan ini tempat rindu kamu mengalaman. Pacitan tuh jauh, kalau saya dulu sering di Ponorogo. Ponorogo Pacitan tuh dekat tinggal 2 jam kalau ini tidak mungkin tempat kurang lebih 2 jam. Jadi jauh Jakarta Pacitan naik sepeda motor itu jauh puluhan jam itu ya naik sepeda motor. Tapi di akhir sampai ini tentang rindu sudah tidak ada lagi. Bayangkan rindu kampung halaman, rindu kampung halaman. Kita ini sedang mudik nih sekarang nih sedang mudik. Kita rindu nggak kalau kampung halaman kita? Tidak bisa punya kreativitas menanggulangi kesulitan perjalanan ini, nggak bisa. Ini perjalanan. Dalam ini kalau kita nggak punya kuat kesulitan ini, kesulitan itu berkuat menanggulanginya. Rindu kampung halaman. Kalau rindu sama kampung halaman, sudah. Ibu perjalanan menentang. Ya, rindu kampung sungguh kalau enggak terangkan itu pertama. Oke. Nah. Jadi perjalanan mudik hakiki kita ini Bapak Ibu yang bilang model kampung sama juga. Tidak ada yang mudah. Tidak semuanya mudah sebagaimana perjalanan mudik. Satu kali ke apa yang Bapak Ibu, masa kecil, masa remaja saya itu berkali-kali. Kalau saya tidak semua perjalanan itu enak. Kita pulang bocor di tengah hutan. Kalau ke Sumatera itu kan lain cerita perjalanan. Bocor di tengah hutan, nggak ada. Ban yang serap juga nggak ada. Harus tunggu dulu besok pagi. Dan harus nginap dulu di tempatnya. Bahkan sama sekali di pelautan harus ada janji dong.
Sumatera Barat, Bapak Ibu yang sudah mudik. Sekali waktu udah berlalu, itulah perjalanan mudik. Maka Allah katakan surat ke-28 Al-Qasas ayat 77. Kalimat Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa bitaghi, perhatikan baik-baik ini ya. Ini ayatnya kalau sekarang Bapak Ibu, setelah ini perjalanan mudik. Perjalanan mudik hakiki kita ini biar bahagia, biar senang. Biar muncul kreativitas menanggulangi kesulitan-kesulitan dalam perjalanan mudik ini. Ini ayatnya kita pegang. Kalimat Allah, wa bitaghi, ini fi'il amr, ibtigha, dan carilah, wa bitaghi. Apa? Fi ma atakama ad-dharma akhirah. Carilah negeri akhirat, kumpulkan poin supaya Anda bisa pulangkan seperti yang di surga. Gimana caranya? Wa bitaghi, gimana caranya? Fi ma. Manya ada ahli menunjukkan banyak fima pen bisa jadi kebanyakan misalnya itu, tapi fima ahli di situ penting sekali menunjukkan jenisnya bermacam-macam. Allah berikan kemudahan, sekali waktu ada kesulitan, sekali waktu ada kemelaratan, sekali waktu ada kesesakan, sekali waktu sesak. Di dalam semua itu ada bekal untuk mudik ke kampung halaman. Timan ada kalau dalam akhir, carilah negeri akhirat dengan semua itu, dengan semua itu kebahagiaan. Seperti mudik orang-orang mudik yang mudik ke kampung halaman ini, Pak. Masya Allah, ternyata kalau saya recap ini 5-6 kali perjalanan mudik saya bersama keluarga kampung, jadi itu. Mudik yang paling berkesan adalah yang paling sulit. Yang paling sulit. Kita saya cerita tadi. Tentang Jambi. Itu luar biasa. Tapi itulah yang paling berkesan dari semua perjalanan. Untuk perjalanan mudik lain yang paling terbesar, karena saya jalannya sendiri tadi, yang lagi saya mau sharing kepada Bapak. Jadi kesulitan perjalanan mudik kita itu bisa kita tanggulangi kalau kita pasang di sini mode mudik kampung halaman. Kenapa kita susah menanggulangi kesulitan ini? Kenapa kita sulit menanggulangi? Karena kita kehilangan diri itu akar kampung halaman yang hakiki. Hilang rindu, kehilangan rindu. Maaf ya, saya juga pernah merasakan mudik di kampung halaman, tapi ketika itu bukan mudik dalam rangka, tapi mudik dalam rangka nenek saya meninggal. Nah, saya dulu diasuh sama nenek saya dari kecil, jadi begitu nenek saya meninggal, saya pulang kampung, rasanya beda. Padahal naik pesawat, sampai di pesawat ada yang jemput, ada jemput MM gitu. Ustaz, ada mobil kami di Bandar Aceh. Nanti saya jemput, ada supir saya, Ustaz pakai sampai selama butuhnya gitu. Dijemput, ada supirnya, ada mobilnya, dibantar, kesana langsung. Tapi rasanya beda. Kenapa? Bukan dalam rangka rindu pulang. Sudah kemudahan. Kalau yang tidak merangka pulang, ada rindu di dalam ini, tak kuat lagi kan. Aduh, bisa menekan ke dunia saudara-saudara. Mandi-mandi laut gitu ya. Wah, itu indah. Kesulitan itu justru terekam menjadi suatu perangkat yang menarik. Masalahnya kan, rindu atau bukan? Ini Pak Tuhan. Kamu tahu kan? Ya. Jadi wah betul ini dalam akhirat cari dalam apa yang Allah berikan di atas dunia ini negeri akhirat. Enggak semuanya senang, sebagian ada kesulitan, sakitnya, sebagian sehat, sebagian itu semua kita mengumpulkan bekal untuk negeri akhirat dan kampung halaman kita
walatan sana sifat kami dan dunia, jangan lupakan tabiatmu dari kehidupan dunia ini. Silakan mau gimana cara mau nikmati dunia ini, ada yang suka makan soto, silakan makan soto, ada yang suka makan dunia, silakan. Allah berikan keluasan untuk dunia kita. Tapi dari semua itu cari negeri akhirat. Tadi penggal berikutnya kita akan bahas di berikutnya. Yang kedua, orang kalau senang mudik itu, mudik dalam rangka senang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kiri utamanya adalah berkawan dengan sesama pemudik. Berkawan dengan sesama pemudik. Bahu-bahu pemudik yang mobilnya bermasalah di Cikampek. Jadi sesama pemudik, kenapa dia mengumpul itu? Ayo kita lihat. Padahal nggak kenal Bapak Ibu. Orang-orang yang ditemui itu juga mungkin kalau kita ketemu di situasi yang lain, orangnya kok bilang begitu, orangnya kok sembuh begini, orangnya begini. Tapi kalau soal mudik sudah ada rindu mudik, hilang semua itu. Saling bantu membantu, saling bahu membahu. Bahkan kami kalau perjalanan mudik kan mau kerja itu Bapak Ibu karena jauh 3 hari 3 malam ya. Kalau ketemu orang di misalkan di restoran, ngobrol-ngobrol dulu. Saya mau kerajaan, bu. Serta orang bilang, kalau saya tidak bangun, saya pernah tuh begitu. Bersenakan. Akhirnya bagi makanan, sharing ini, sharing itu, bahkan. Dia lebar. Bukan, sebelah. Mudik. Alas, ini kita sedang mudik nih, sekarang. Mudik kemarin. Bukti bahwa kita semua, ini kita sudah segitu berpikir. Istri, suami, anak, orang tua, adik, kakak, kawan-kawan, teman-teman yang hadir bersama dalam kehidupan kita ini adalah sesama pemudik. Kok jadi bingung ini kan? Ya mudik kan hilang. Iya, untuk mudik dunia kita bisa begitu, coba. Mudik akhirat, kayaknya susah banget ngertiin orang itu. Kayaknya susah banget memaafkan orang. Kayaknya susah banget untuk apa istilahnya, membuka diri. Kayaknya susah banget untuk, kenapa? Karena kehilangan rindu kampung halaman. Jadi ini ciri mudik yang tukar nih. Nanti ada satu lagi sebelum saya ciri-ciri mudik yang orang yang benar-benar di kampung halaman itu akan mudik seperti ini. Dia benar-benar tahu gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk pengingat kepada kita, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah mengatakan dalam kitabnya. Dalam kitabnya Syifa Karim dan Qada wa Qadar, saya nggak tahu apakah sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Beliau membahas hewan yang bernama keledai dalam kitab itu. Nih ya, dalam halaman 74. Keledai itu Bapak Ibu, itu dibicarakan Allah berkali-kali dalam Al-Quran, surat Luqman, surat Al-Jumu'ah, kama salil himar yang milu asfar, yang himar itu artinya keledai. Keledai itu bodoh sekali. Sampai-sampai dia kalau jalan jatuh ke satu lubang, besok jalan itu jatuh lagi ke lubang itu juga. Dia bodoh sekali keledai. Pandir, dumb. Tapi Bapak Ibu, keduanya menjawab dia mengatakan keledai itu punya satu kelebihan. Satu kelebihan. Yaitu dia tahu kampung halamannya. Maka itu kepada rombongan kafir. Ada kurutang, ada berundang yang paling depan. Kalau dia yang nunjukin arah pulang, ini di bawah ratusan kilometer, dilepas, dia balik lagi ke rumah ini. Malam gelap gulita, ada badai, panas terik, dia bisa kembali lagi kepada kampung halamannya itu. Tempat dia.
Maka kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, maaf ya, ini bukan kata-kata saya, jangan sebel sama saya ya. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kalau ada manusia lupa sama kampung halaman hakikinya. Ini bukan kata-kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kata beliau, kalau ada manusia lupa, kehilangan rindu sama kehilangan semangat mudik ke kampung halamannya tadi, lebih dulu daripada keledai. Dulu daripada kau. Ya. Alasan, ini penting untuk kita. Nah, tahu semangat mudik. Tadi cirinya tadi itu. Sudah tua, satu lagi yang lain. Mudik dengan senang. Itu berarti ngerti betul kamu halamannya. Kamu nggak ngerti kan seni. Tadi seperti contoh hadir saya tadi baru pertama mudik dia belum pernah dia merasakan mudik ke daerah Jawa yang macet itu. Dia bilang kamu macet ya. Kata mertua aja inilah seni ya mudik. Di situ dia baru tahu. Oh, loh, karena selama ini kita kalau pulang mudik ke Sumatera ke Aceh itu nggak macet bapak ibu. Bukan mereka berani dalam dari sini pergi jam malam ke gimana sudah ke dari Bakauheni sana tuh kan sana macet nggak macet cuma sepi aja kosong gitu orang dia gitu. Nah gitu. Jadi itulah seninya mudik ya. Seninya mudik kenapa bisa begitu karena ngerti ya kampung halaman dia itu seperti apa itu baru benar-benar tahu. Jadi introspeksi kita adalah sudah dua tadi. Yang pertama kita mudiknya senang nggak, rela nggak mengarungi kesulitan mudik ini. Kalau tidak rela berarti kita belum benar-benar tahu kamu halaman kita. Jangan-jangan lebih dulu daripada lebih. Ini kreativitas untuk menanggulangi tadi ya. Yang kedua rela nggak dalam perjalanan mudik ini. Perjalanan mudik yang hakiki itu sebagaimana orang-orang mudik yang melakukan perjalanan tadi mereka berbagi dengan sesama pemudik, mereka membangun diri, mereka membangun pengertian dirinya, mereka bisa memahami, belajar memahami sesama pemudik, bapak, gitu ya. Oke. Yang ketiga, ya, senang mudik itu, ini bapak. Orang kalau bahagia mudiknya, ini saya mengalami juga waktu mudik ketika nenek saya meninggal, saya mudik sama adik saya sama ibu saya berdua kami ya. Naik pesawat terus di dalam kendaraan itu jarang ngomong, diam aja. Kenapa? Karena perjalanan ini perjalanan duka, ya bukan mudik yang enak itu, tapi perjalanan duka. Sementara kalau mudik yang bahagia. Mudik yang senang, ngobrol santai, diskusi pembicaraannya di dalam perjalanan itu adalah pembicaraan yang lucu-lucu, yang kalau ada orang yang motong jalan gitu, orang kalau di sini begitu ya, perhatikan bagaimana cara kita respon gitu ya, karena nggak stres, rindu kampung halaman. Kalau waktu yang kehilangan itu bisa orang begitu lah, sampai ini. Emosi. Kalau perjalanan mudik santai, kata-kata yang umum, kata-kata yang santai, kebanyakan tidak, kata-kata yang enak, gitu. Nah, namanya dalam Al-Quran namanya itu qaulan layyina. Nah, ini ciri orang tahu kampung halaman. Orang kalau sudah ngerti ini perjalanan mudik hakiki, kamu halaman nanti negeri akhirat, perhatikan kata-katanya berubah. Kaulan layyina. Sebelum ini, kamu ingin dulu ya, oke. Gerak. Iya, Pak. Saya aja. Masuk. Jangan-jangan kau bilang lagi,
Jadi kalau mengukur kita ini udah benar-benar ngerti kampung halaman atau belum, tadi satu, dua, sekarang yang nomor tiga ya. Orang mudik itu kata-kata yang tua, coba diperhatiin deh Bapak Ibu ya. Ini misalkan kita kenal orang, sehari-harinya kalau berkata-kata itu biasanya kata-katanya kasar atau tegas atau apa gitu. Tapi begitu kalau berjalan ini beda, jadi orang yang berbeda. Ya. Jadi orang yang berbeda, ngomongnya yang lucu-lucu, ngomongnya yang pengertian, semuanya itu namanya kaulan layinan. Layinan itu namanya artinya lembut, lemah lembut, lemah lembut. Nah, ini ya saya buka 20 koma ayat ke 44 ya Bapak Ibu. 44. Jadi mohon perhatian, ini ayatnya luar biasa. Ayat ini menceritakan ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk datang berdakwah kepada Fir'aun. Fir'aun, ya. Jadi objek dakwahnya di Fir'aun. Laknatullah, orang paling zalim di atas muka bumi ini. Ya. Tapi kata-kata Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, perhatikan kalimatnya. Fakulakulamu. Lah di sini ada alif menunjukkan dua orang, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun. Fakula, maka kalian berdua berkata-kata lahu dia dengan kata-kata yang kaulan layyinah, berkata-katalah yang lembut kepada Fir'aun. Kenapa begitu? Karena berikutnya lahu supaya dia yang kalau ingat Allah, Allah yang sudah Allah atas dia akan asyik kepada Allah. Jadi orang bisa ingat, bisa merangkul kepada Allah itu. Salahnya adalah kita menyampaikannya dengan lemah lembut. Kenapa Fir'aun saja? Nabi Musa, Nabi Harun diperintah datang dengan kaulan layyinah. Orang kalau sudah ngerti ini, karena yang tak zeka pun yang sah, takut kepada Allah, atau ingat akan Allah, ingat kampung halaman. Jadi orang tidak bisa berkata-kata layyinah kalau nggak punya modal, takut atau rindu kepada kampung halaman. Kadang-kadang kita sebagai, maaf ya, bisa contoh langsung aja. Kadang-kadang kita sebagai orang tua atau abdinat itu sering begini. Berkata-kata, niatnya apa? Ya sama. Kamu tahu nggak, mama kok begini sama kamu supaya kamu tuh jadi orang. Biarin, kamu mau anggap apa yang penting ini lah sudah. Itu nggak akan nyampe ke Bapak Ibu. Nggak akan nyampe. Tapi kalian saja harus melakukan layanan supaya dia yang tazakkar, yakhsha. Karena kadang kita tuh keliru cara kita niat saya berhubung, apa sih niatnya? Caranya harus berkor. Kau lang layinan, lemah lembut. Nah, orang yang lemah lembut ini adalah orang yang mengerti kampung akhirat, rindu kampung akhirat. Orang kalau mudik, dalam perjalanan mudik di dunia ini dari kampung halamannya, tiba-tiba dalam perjalanan mudik itu, dia menjadi orang yang berbeda. Jadi orang yang faham. Jadi orang yang enak, jadi orang yang sering ketawa, jadi orang yang santai, jadi tidak terlalu serius, jadi orang yang tidak gampang marah. Kenapa? Karena punya ekspektasi kalau menangkan. Jadi kalau kita mau kontrak lagi nanti pekerjaan mudik kita yang sesungguhnya ini, hadirkan rindu melengkung akhirnya. Kontrak lagi nanti. Si kaulan layinan ini, bagaimana ini? Saya buka aja terakhir ya. Tiga. Contohnya tiga, kaulan layinan gitu ya. Namun yang susah. Kaulan layinan. Karena kontennya dikandungkan tiga. Jadi ini ayatnya penting kan. Mungkin bisa minta. Kalau ini
Jadi ya, kalau ada tambah roh. Nah, jadi kan seperti ini yang bangun. Fabima rahmatin minallahi lin lahum lin itu lain. Lain dulu diambil dari akar kata yang sama yaitu lain lam yang dan nun ya. Jadi lin yang keluar fabima rahmatin minallahi lin karena rahmat Allah maka kamu bisa berlemah lembut. Jadi ini mohon perhatian, ini persamaan perbandingan terbalik ya, sama maksudnya begini. Ya. Karena rahmat Allah kita bisa lahir, bisa lembut. Sebaliknya kalau dapat rahmat Allah maka kita harus lahir. Perbandingan terbalik. Fabima rahmatin minallah lin ta'lamun. Karena rahmat Allah kamu bisa lemah lembut. Sebaliknya, kalau kita berusaha lemah lembut dalam perjalanan kebaikan yang sesungguhnya ini, maka rahmat Allah turun kepada kita. Baiknya. Tapi bahkan berarti yang kita lihat, lini kita laku. Berikutnya, kalimat berikutnya ya. Walaikun terpandang wadizal qalbi, lan sabdu min hawlik, lan sabdu, lakin sabdu. Kan pasal katanya, jadi sebaliknya, jika keras, jika kamu keras, hatimu kamu keras, maka mereka akan lari, pergi dari sisimu. Pergi dari sisimu. Lagi sabdu min hawlik, di sini adalah lamat angin. Sungguh-sungguh mereka akan lari, pergi dari sisimu. Kalau kita keras kaku, gak usah curiga dan lain sebagainya dalam perjalanan mudik, aduh sesuk. Yang mudik sama kita tuh, aduh enak banget sih. Mobil sama dia nih gitu ya. Mereka ini, orang ini lagi kerja itu aja, gak enak apa-apa gitu ya. Males. Kalau tidak mudik itu malah berubah. Jadi lain, jadi emang ada rindukan pengalaman. Ah, caranya tiga, apa yang berbeda? Fakultu bahasa malu dan buat mudik yang lari kita ini. Terima kasih kamu. Ketemu sesama pemudik jadi gak memaksakan. Jadi gak lihat lagi kekurangan orang. Jadi gak lihat lagi enggak. Udah. Kita sama-sama sedang mudik gini. Bapak Ibu. Jadi positif. Fakhu anhum. Yang kedua. Wastagfir lahum. Dan minta ampunlah kepada Allah. Untuk mereka. Untuk mereka. Jadi kadang-kadang saya sering dapat curhatan ibu-ibu. Untuk bapak-bapak. Gimana ya Ustaz, suami saya tuh malas sholatnya begini begitu gitu ya. Sekarang saya bilang, seberapa sering malas sholat malam, terus sebelum berdoa diri sendiri dekat suami. Bayangkan wajahnya, bayangkan pilih dia sebagai tentang hidup ibu. Terus minta kepada Allah yang membalikkan hati, ya Allah maafkan dia, ampuni dia, wastagfir lahum. Mintakan ampun kepada Allah untuk mereka, untuk dia. Sama anak-anak gitu juga. Kalau anak-anak kita, gimana ya Ustaz, anak saya kok susah banget disuruh. Maaf ya. Jangan-jangan ibu cara ngomongnya, kamu tuh dewasa ya, sholat. Tapi aku nggak cuma ibu, kamu gini nggak mau gini apa? Ini salah aja hukum. Karena hati kita sudah sering kita makan di sekolah yang kita doakan. Doakan tuh itu khusus dia, bagi yang karena kering banget. Yang ketiga, wasawir fil amr. Sawir itu diambil dari kata syuro, yaitu artinya dengan mereka terhadap apapun urusan
Jadi orang kalau diajak musyawarah oleh kita itu kan merasa diri itu dihargai. Dihargai. Ya maaf ya, saya cerita sedikit deh. Mumpung gak ada anak-anak saya. Kadang saya muslim sama istri, bagaimana? Materi kuliah yang materi SIM yang sedang saya siapkan. Saya tanya semua mereka, gimana menurut kalian bagusnya ini atau ini? Seringkali jawabannya adalah, gak tampil, gak ngerti. Atau ya sudah, itu aja, lepas itu baru. Sebenarnya ditanya, gak ditanya pun sama. Gitu ya. Tapi bertanya itu membuat mereka merasa. Apalagi kalau ada pendapatnya yang memang betul dan kita pakai. Itu luar biasa. Bukan berarti kita ini bisa semua, tidak. Ya, justru dengan rasa yang berusaha itu meningkatkan rasa percaya dirinya. Dan itu yang terjadi juga di ketemu orang yang kenal. Ngobrol, Bapak, saya dari hati sama-sama lah Pak ya. Iya, nanti lewat mana? Oh bagus ya. Apa nggak gini aja? Apa nggak gitu aja? Apa? Itu, muncul. Selamat berjalan. Berhubung orang ajak musyawarah dengan bersyukur dengan benar-benar bukan sekedar servisnya, betul-betul kita mendengarkan masukan dari mereka. Faizah kasan takatawikal Allah, setelah melakukan itu, setelah berazam untuk bertekad, itu apa? Tiga itu masuk dulu. Baru itu namanya bertekad. Setelah itu bertawakal kepada Allah. Jadi orang-orang yang sama itu ini kita belum melakukan yang tiga ini terus bilang, nah udah saya tawakal. Nah saya nanti biar gimana lah tawakal saya serahkan kepada Allah. Loh, itu kalau nggak baca. Itu melakukan menjawab. Enak aja. Yang melahirkan dia terus udah biarin Allah aja. Loh, gak bisa tawakal itu melakukan seperti ini. Bagus ya tawakal kalau itu ya. Oke. Okay. Nah, ini yang ketiga. Peserta mudik itu biasanya akan berubah dalam perjalanan mudik karena senang dan bahagia, karena kata mereka berubah, cara komunikasi mereka berubah yang harus kita. Oh, satu lagi saya ingin nunjukin kami pernah melakukan memberikan kuliah kepada seluruh beberapa guru ya, kurang lebih 1.000 guru di seluruh Indonesia lewat Zoom dengan Wikrama ya, SMA Wikrama di Indonesia ada 5 dia itu, dan dia memiliki center namanya IDS. 1.300 guru dari Papua sampai ke Timur Tengah. Dan ketika itu saya minta kepada guru-guru untuk mendoakan anak murid yang paling sulit, yang paling susah. 3 hari berturut-turut dan kemudian saya membuat ini eksperimen itu kalau Bapak Ibu ingin makan nasi taruh di 2 tempat yang berbeda, taruh 2 tempat yang berbeda, kemudian 1 tempat ditulisi kata-kata yang lain, kata-kata yang berbeda, 1 tempat lagi ditulisi dengan spidol terus kayak file ke situ yang ada ke dia pun ya, waktu ada juga boleh ditulis kata-kata yang makian, kata-kata yang marah, gitu ya, kata-kata yang jelek. Misalkan begini, kamu nggak kompeten, kamu nggak ngerti, kamu bodoh, kamu ini tulis di situ, tempel. Satu lagi, dosis yang sama dari tempat yang sama di waktu yang sama. Lagi itu, ya, kamu hebat, terima kasih ya, kamu bagus, kamu ini, kamu punya potensi, misalkan begitu, ditempel. Hasilnya beda. Ini aja hangat sedikit. Ini kan kulitnya yang ditempel kata-kata yang buruk tadi itu. Setiap dasar bodoh lo. Tapi lagi terima kasih. Itu lagi. Dasar kan lo. Dasar kan ini lo. Yang satu lagi. Jadi ketiga gitu lagi. Kamu tuh nggak ngerti itu saya. Kamu tuh nggak harus saya. Kalau bisa, terima kasih. Nanti beda hasilnya. Pembusukannya terjadi jauh lebih cepat. Kepala yang jangan
gitu. Iya. Ini contohnya, silahkan teman-teman info dong. Bahkan boleh juga ambil gelas kapur, melalui, ya, tutupin sama-sama semua, maksudnya sama. Nasinya sama, ditutupin dengan yang sama, nah, dua-duanya itu kita perlakukan yang beda. Hasilnya beda. Hasilnya beda. Kenapa begitu? Karena molekul di dalam, molekul air yang ada di dalam nasi itu bereaksi dengan berbeda atas kata-kata yang kita sampaikan. Ada buku yang ditulis oleh Dr. Masaru Emoto itu ya. Kata-kata itu di foto oleh dia, reaksi air yang diberikan kata-kata yang berbeda. Dan di dalam nasi itu ada air. Maka itu yang berbeda reaksinya. Manusia kita ini Bapak Ibu, 85% isi manusia ini adalah air. Cairan. Nah, cerita yang kita sampaikan itu bukan cairan yang sedang kita ajak bicara, tapi juga bouncing back pada kita. Oh, ini yang kita lakukan. Jadi kalau kita ikut ke orang itu, dan besar nggak lakukan, karena dia yang kecil, manusia yang memiliki banyak miram di mulut. Kalau nggak usah kita bahas, tapi dia bilang kita ulangi lagi. Tapi apa lagi? Dampaknya kepada kita. Jadi itu bawa mobilnya jadi kuat. Ya, ngantuknya jalan. Kata-kata yang muncul di selama perjalanan itu kata-kata yang enak-enak. Kata-kata yang membangkitkan membangkitkan semangat. Kata-kata yang tenang, yang santai. Coba kalau di dalam mobil itu, dalam perjalanan itu, dikeluarkan kata-kata yang negatif. Ah, gak kompeten kamu. Ah, gue sini. Gimana sih, gue? Ah, lo, lo, lo. Perjalanan. Stamina kita, gangguan ngantuk, tidak fokus, kelamun yang bahaya dan lain sebagainya. Efek kata-kata itu besar, ya, bisa luar biasa. Dan itu balik kepada kita, bouncing back kepada kita. Oke, inilah tiga hal rubik itu bisa benar. Kesimpulannya terakhir, kita harus segera kembali menjadi hamba Allah agar mengerti bahwa pengharapan kita bukan di sini. Di sini tidak sekolah lagi. Supaya hadir lagi, rindu ke pengalaman. Setelah menjadi hamba Allah nanti, dulu setan itu sulit untuk menggoda kita. Kalimatnya surat Al-Hijr ayat 42. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanan illa manittabaka minal ghawin. Sesungguhnya hamba-hamba saya tidak ada kekuatan bagi kamu untuk menggodanya kecuali mereka yang mengikuti kamu dan orang-orang yang dan mereka menjadi orang-orang yang sesat. Bapak Ibu yang lalu lupa. Apa ciri menjadi hamba Allah? Yaitu dalam perjalanan mudik ini mereka santai. Maksud ya, santai itu bukan berarti santai itu bukan berarti tidak bertanggung jawab, tapi menjalannya dengan santai. Ini hamba Allah. Ini hamba Allah cirinya. Surat ke 25, surat. Ini satu lagi. Surat ayat 63. Ada hamba-hamba itu cirinya adalah wahai yaitu mereka yang nanti kan kita baca berikut. Yamsu nak melalui Yamsu itu masa Yamsi artinya berjalan di atas muka bumi ini dalam perjalanan mudik ini mereka apa? Hunan, hunan. Apa itu hunan? Hunan itu ringan, namanya ringan. Ada dua. Itu pernah ada diperlihatkan satu itu maut gitu ya. Hunan juga. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Hawin itu hunan. Ya Allah, rizalkanlah. Nah, jadi ketika surat Allah, Allah yang adalah zina yang syurah alal arti. Adalah mereka yang dalam perjalanan mudik mereka ini, mereka santai. Ringan. Terus, tahunya? Jadi gak mau tahu. Ringan. Jadi kita bertanggung jawab. Tapi ringan menghadapi cara bicaranya,
cara menghadapi kesulitan tadi seperti orang mudik tadi punya kreativitas walaupun tidak punya uang tapi tetap kesulitan tetap ini kita enjoy itu tahu ini kesimpulannya orang yang mudik ini karena mengerti kamu hunger dengan ringan jadi kalau ini dihubung dari Pak harus mulai yang lima pasal dalam perjalanan ini relax saja relax ya agak ringan tidak itu karena ini ya inilah penyelenggaranya yaitu kalimat innalillah wa inna ilaihi raji'un. Semua ini bukan milik kita. Semua ini hanya pinjaman Allah kepada kita. Kita punya hak pakai, hak menggunakan, tapi tidak pernah memiliki hak milik. Tidak pernah. Begitu kita sudah pakai hak ini, sudah nggak bisa ringan dalam perjalanan. Nggak bisa ringan. Itu. Kenapa ringan waktu mudik? Karena dia mudik ini sebentar. Bukan di sini akhirnya, ya berhenti di rest area. Rest area sebentar. Nah, kita bukan mau ke sini, mau ke sini. Kita selesai kan? Ringan. Ya. Ini terakhir saya mau cerita lagi. Mungkin ibu-ibu juga sudah pernah yang melakukan dulu, ya berapa tahun yang sudah pernah. Ini pengalaman, sharing pengalaman terakhir ya. Saya pernah mudik, perjalanan mudik saya yang paling berkesan. Ini belakangan ya, yaitu ketika saya mudik sendiri. Saya bawa mobil dari sini, dari Rio ini, ke Aceh, 3 malam saya sendiri. Kenapa? Karena waktu itu ibu saya pulang ke Aceh untuk menemani nenek saya yang sakit. Waktu itu belum menikah. Ya. Ibu pakai pesan. Karena di Aceh itu, di kampung kami itu nggak ada angkot. Jadi, sepeda motor juga nggak ada, kalau mau pinjam semua orang pakai sepeda motor, kalau mau beli juga sayang, saya bilang ada mobil ibu yang di depan, saya bilang biar saya yang bawa itu sama. Jadi saya bawa tiga hari tiga malam perjalanan sendiri, dan itu kali pertama saya bawa mobil sendiri 3 hari 3 malam kali pertama. Apa yang terjadi? Ini adalah perjalanan ternikmat yang pernah saya lakukan sepanjang hidup saya. Di situ saya banyak belajar. Ini sendiri nih, mana mengaruhi semua. Itu. Sampai-sampai kalau mau berangkat, istri bilang, kamu yakin ini berangkat, tapi enggak apa-apa. Belum pernah. Jadi saya kerja juga. Ibu saya juga berjalan lah, ajak ini, ajak. Bukan anak saya waktu itu. Sudah kuliah, terus yang satu juga sedang belajar. Ya udah, kita berangkat sendiri aja. Bapak-Ibu yang pernah mati dulu. Ini pelajaran besar. Rupanya, kalau kita ingin menikmati perjalanan hidup kita ini sekarang ini, sering-seringlah melakukan perjalanan mudik sendiri. Di dalam hal ini. Menemukan. Sio terlalu itu dimulai dari diri kita dulu. Waktu perjalanan mudik bersama dengan saya. Ada aja orang dan dalam satu mobil itu. Nanti rest area berikutnya berhenti ya. Sebagian lagi mengatakan apa nanti aja tadi mau berhenti nanti mau makan kita juga kita berhenti makan dulu nggak apa-apa nggak usah nanti aja masih kerja nggak apa-apa. Macam-macam nggak baik. Sehingga di situ nanti. Nah, kalau berjalan sendiri di situ baru kita menemukan skill ini, kenikmatan ini. Maka itu kuncinya adalah sering-sering kita melakukan perjalanan mudik ini sendiri. Maksudnya menemui diri sendiri. Mungkin mau suruh menit setengah jam menunggu duduk sendiri kemana saya ini. Dan mana apa yang bisa menggabungkan sendiri. Itu perjalananmu di ketika kamu
Setelah kopiah itu, nanti kita berkumpul lagi bersama keluarga, bersama anak istri kita. Kan? Kita sudah punya perjalanan guru sendiri. Kan? Lihat sekali perjalanan guru sendiri. Ada foto-foto yang ya. Ini dulu buku sikaping itu, Bapak-Ibu ya, dari Bukit Tinggi menuju Barako ya, menuju akhir dari Sumatera Barat gitu. Wah, enak sekali sampai saya minta foto atau tukang kopinya gitu ya. Berhenti sebentar kopi di jalan sendiri, enak sekali. Panas sendiri yang paling enak dari Sumatera Barat kurang gitu. Jadi inilah sharing saya sering-sering kita melakukan perjalanan guru ini sendiri selama kita memiliki ini maksud saya artinya apa merenung zikir udah paling banyak lama-lama dimulai dari diri kita sendiri kemudian kita menjadi modal bagi kita bersosialisasi dalam kehidupan kita bersama keluarga dan juga lingkungan kita. Demikian Bapak Ibu yang tidak kuat terlalu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih di Zoom ada 117 peserta dan demikian pula di Mesir Kelina yang ini. Mudah-mudahan memberikan barangnya. Mungkin ada yang mau bertanya atau memberikan. Waalaikumsalam. Jadi saya jawab dulu satu-satu ya. Bapak Ibu, ada pepatah Arab yang bagus, pepatah Arab yang bagus yang saya pegang dari dulu juga. Kalimat ini begini, fakidu syai la yuti. Pepatah Arab begitu. Namanya Mas Ustaz. Fakidu syai la yuti. Orang yang tidak punya, yang enggak punya, enggak bisa memberi. Fakidu syai la yuti. Orang yang enggak punya, enggak bisa mengasih. Jadi kalau kena minta sama orang, misalkan minta apa, misalkan dia. Kalau dia nggak punya, dia nggak bisa kasih. Mungkin dia nggak punya, nggak bisa minta. Kalau dia nggak punya, dia bisa kasih. Kalau dia yang punya, kalau orang selalu mau berdiri, dia nggak bisa kasih. Nah, itu sederhana sekali. Kenapa kita jadi kalah sama orang? Kenapa tadi menjauhkan dan lain sebagainya? Karena rekening kebakaran hutan lagi kusut. Lagi defisit. Makanya susah kita untuk ngasih kebahagiaan, ngasih hal-hal. Ngasih kemudahan tadi. Rekening kita kosong. Kosong. Yang benar. Gimana caranya supaya rekening kita selalu penuh, nanti kita melakukan di luar bagian baik. Sederhananya adalah satu saya kasih satu lalu ya Quran surat ke 52 ya ayat ke berapa itu Al-Khaliqu min ghairi syai'in wa huwal khaliqu ya dan sebelum itu sama satu
yang sangat jitu, misalnya kalau ini saya langsung bisa coba kita baca nih kalimatnya cuma mungkin berbeda berbeda tidak berbeda. Apa waktu itu mereka cinti atau berusaha diri mereka sendiri. Nah, kalimat itu kalau kalian sangat kuat, tapi kulit pun tidak banyak disayangi atau memeluk panikur. Jadi ini, apa itu gini? Edoni, kamu itu ciptakan diri kamu sendiri, kucinta. Kamu tanya ini dirujukkan kepada saya lakukan apa ini? Saya ini diciptakan oleh Allah, bukan saya sendiri, saya tidak punya kekuatan. Kalau kuning pun tidak lagi disayangin, aku mengumpul kuning pun. Apakah kamu diciptakan oleh diri sendiri? Atau kamu diciptakan atau kamu diciptakan oleh Allah semua? Jadi itu bikin kita langsung salah. Buat kuning itu pasti kita pasti menciptakan diri kita sendiri. Kita diciptakan oleh Allah. Kita ini diberi itu Allah. Diberi Allah. Jadi kita harus kecil diri masa ada begitu. Diciptakan, diberi. Bukan menciptakan diri kita sendiri. Itu satu-satu yang mulai dari kunci. Ya. Nanti silakan yang lain. Silakan Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan main dia mungkin. Yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, surga yang dimaksud dalam ayat-ayat Al-Quran ini, itu belum tentu adalah surga yang sama dengan apa yang ditinggali atau ditempatkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Ya, jadi Allah mengatakan kepada beliau itu dalam surat kedua, misalkan ayat ke-34, demikian pula surat ke-7. Ayat ke-21 ayat ke-20 wa ya adamuskun anta wa zawjuka al-jannah faqul bi syahai susikum wa la takrumu nabiy syajarata pada kemudian zalimin itu belum tentu adalah surga yang sama dengan nanti yang dijanjikan kepada kita. Kenapa? Karena yang tahu itu hanya Allah. Yang tahu itu hanya Allah. Nah, jadi setelah kita memahami itu, kita bisa mengerti semua turunan kepahaman yang lainnya bahwa betapa boleh karena boleh jadi beda. Itu saja besar kemungkinan bahwa surganya beda sehingga tidak sama antara mencari pirasakan sebenarnya dan nanti kita mesti. Demikian pula kalau buminya sama, buminya tempat ini karena apa? Kalau Nabi Adam diturunkan ke sini. Kalau bintu bin hanya bin ibil kuat itu artinya turun
Kenapa Tuhan banyak hal yang dijelaskan dari kata-kata Tuhan itu, antara lain, kenikmatan yang dulu dirasakan diri kita, sekarang juga dirasakan oleh tubuh kita, fisik. Yang kedua, kenikmatan yang dulu dirasakan bisa selama banyak, sekarang akan sementara. Bahkan contohnya, bumi itu adalah dunia itu artinya sementara dan terbatas. Sementara dan terbatas. Jadi disinilah maksud dari beberapa perbedaan yang kira-kira begitu. Terima kasih. Jadi ada satu kunci utama, jadi kuncinya banyak halaman, tapi ada satu halaman kunci, yaitu Quran surat ke-51 ayat ke-56. Coba kita buka surat 51 56. Az-Zariyat ayat 56. 5 dan sering kita dengar itu ya. Kalimatnya, wa khalaqtil jinna wal insa ila yakun, dan tidaklah saya ciptakan. Kita diciptakan. Nanti kita kembali. Wa khalaqtil jinna wal insa ila yakun. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali. Kalau sudah ada kata-kata kecuali, ya, istisna di situ, kecuali ya. Itu artinya yang lain itu nggak penting. Yang penting itu ini, satu ini. Illa liyak budur. Saya memang kalau diterjemahan itu diartikan untuk beribadah. Ada yang bukan terjemahan nggak? Bisa meminta kalau dibacakan terjemahnya, biar kita dengar apa yang diartikan di dalam terjemahan. Aku adalah, ya. Tolong dibacakan supaya yang lain dengar. Terima kasih. Jadi dan ibadah kepadaku itu orang kita yang tahu ya, mungkin belum memahami secara linguistik itu bisa saya berpikir bahwa maksudnya sholat, zakat, puasa, haji, umrah. Padahal kata-kata liyak budul itu dalam bahasa Arab adalah fi'il mudhari yang artinya terus-menerus, present continuous tense dan berlaku 24 jam. Jadi maksudnya tidaklah saya dengan manusia bukan tentu beribadah mahdoh saja, tapi untuk menjadi hamba kepada saya. Karena akan katanya adalah abdun, hamba saya. Hamba saya, hamba Allah. Jadi 24 jam kita menjadi hamba Allah. Tapi kalau gimana? Seorang menit, paling umroh nanti 12 hari, 9 hari, haji mungkin 25 hari. Tapi selebihnya kan enggak ada. Liyak budun, fi'il mudhari 24 jam. Menjadi hamba Allah 24 jam. Nah, apa yang dimaksud dengan liang hubung itu 24 jam itu? Bagaimana cara jalan itu? Kita buka Quran surat kedua, 172. 2, 1, 2. Dengan kalimat tujuh menjadi waskuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun, in kuntum iyyahu ta'budun.
Tadi surat Kejadian 56, Allah kalau puji dan menyerah, illa liyakbudun, in kuntum iya buta'budun. Jadi, kalau kita ingin betul-betul menjadi hamba Allah, sebagaimana surat 51 ayat 56 tadi, kuncinya sederhana, kunci utamanya ya, sebelum kunci ujian, adalah selalu bersyukur. Syukur. Itu posisi topnya itu di situ. Bersyukur. Gimana supaya hidup kita dasarnya syukur? Gimana supaya kehidupan kita sehari-hari jadi enak? Dasarnya syukur. Oh, Allah sudah kasih kita gratis tanpa ada investasi kita di dalam. Masa kita gak bersyukur seperti gelas yang ini sering saya contohkan. Aku melihat ibarat kehidupan perkembangan itu terjadi dalam kehidupan kita. Sementara gelasnya itu adalah kita. Diri kita ini yang diciptakan oleh gelasnya. Air itu adalah event, peristiwa yang terjadi dalam wujud kita. Sekali waktu bisa. Cepat. Sekali waktu bisa. Sekali waktu bisa. Itu apa? Kebanyakan sehat dalam pikiran duitnya ada bepergian kemana semua mohon miskin waktu bisa hanya tinggal seperempat. Cuma yang pasti adalah warna itu mereka sedikit kecil seperempat gelasnya selalu ada, gelasnya selalu ada. Kita karena banyak perhatian kepada akhirnya lupa mensyukuri. Gelasnya diri kita ini yang sudah dicintakan lupa kita mencuri. Kadang-kadang kondisi sakit, sehat dalam kondisi kaya, kondisi dalam kondisi sulit, tetap gelasnya ada. Waskurulillah cukup iya mudah mudah. Jadi 24 jam dalam kondisi pun juga bisa bersyukur dan itulah ciri menjadi hamba. Ini kembali kepada mudik. Ya, mudik kita bisa enak, kita mencukuri. Kalau tidak mencukuri, banyak menjadi mudik ini. Ya. Jadi kita pulang. Jadi pertanyaan pertama surat Al-Baqarah ayat ketiga ya. Di sebetulnya dalam turun terakhir itu bukan di seluruh surat sudah semua. Kawan lagi yang ujung jadi ayolah mau tuh mau dirimu. Sebetulnya ini bukan ayat terakhir yang turun, tapi itu ayat yang turun ketika Haji Wada. Haji Wada itu ada lima. Takbir Rasulullah Haji 7 hari kemudian, sebagaimana 5 hari kemudian beliau wafat. Dan ada perbedaan lebih kuat mengenai ayat terakhir yang turun adalah Quran surat kedua ayat 281. Kalian berwaktu sebelumnya jangan kita buka 281. Yang dua lebih bos, dua puluh dua yang satu lebih. Waktu aku yang terjaga tapi lupa, aku yang terjaga tapi lupa. Semakin
sempat kesabat untuk bunga yang digamung itu riwayat yang kuat. Wataku yang menterjang Nabi Allah, wataku yang menterjang Nabi Allah, air terakhir yang turun 281. Jadi yang tadi surat mulai kalau tidak itu tiga hal dibangun. Pertanyaan kedua dari Lalu Mahfuz. Jadi Lalu Mahfuz itu sebagian tafsir yang lazim menjelaskan bahwa itu adalah di mana bersemayamnya malaikat Jibril. Jadi Al-Quran itu turunnya dua kali. Yang pertama dari Allah Subhanahu Wa Taala turun ke tempat di mana malaikat Jibril bersemayam, yang itu sering ditafsirkan dijelaskan sebagai Lauhul Mahfuz. Nah, dari situ Al-Qur'an itu sudah turun semuanya. Itulah yang terjadi pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Maka itu begini, Pak. Ini sebentar ya. Karena bicara Lauhul Mahfuz. Maka itu hadis yang benar tentang Lailatul Qadar itu adalah carilah Lailatul Qadar pada hari ganjil di 10 malam terakhir. Orang sering kata-kata 10 itu fokus kepada ganjil aja saja. Padahal kesempatan ini 10 itu boleh jadi maksudnya begini. Ya, jadi untuk pemahaman kita, untuk kesalah keilmuan. Boleh jadi maksudnya begini. Ketika Al-Quran turun dari sisi Allah, jangan dibayar sisi Allah. Ya cuma turun saja. Kalau kita tahu di dunia ini waktu yang kita hitung satu hari itu tidak sama dengan di luar angkasa sana, bahkan di sisi Allah itu 1000 tahun. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau satu malam adalah 1000 tahun, 1000 bulan di 89 tahun, maka masuk bisa kita pahami 10 malam terakhir itu 890 tahun, 10 malam itu. Itu boleh jadi adalah tempat waktu satu malam di sana sama dengan 890 tahun di sini, 10 malam di Irbun. Itu waktu turunnya di sana. Bayangkan nih, kita punya pesawat yang bisa terbang 300.000 km per detik dari bumi ini untuk sampai kepada matahari terdekat kita, ya, galaksi terdekat. Kita butuh perjalanan tahun tanpa berhenti. Apalagi lakukan. Oleh karena itu, 10 malam itu sebetulnya tidak menjadi korting-korting karena di 10 itu di sebelah satu malam ukurannya. Di sini 10 malam. Karena jaraknya berbeda. Karena waktu tentunya berbeda. Maka ini, Nabi mengatakan di 10 malam terakhir. Sebagaimana Al-Quran mengatakan surat Al-Fajr. Al-Fajr ini, walayamin 10 malam yang terakhir. Nah, maaf ya, datang kita, ya, karena mungkin cara berpikir kita pedagang, dengan modal sekecil banyak-banyaknya. Nah, itu tentang pelabuhan itu. Ya, setelah dari itu, kemudian turun Al-Quran secara berlangsung kepada Rasulullah. Mulai dari surat Al-Qur'an ayat 1 sampai ayat ke-5. Kapan terjadinya 17 Ramadan dalam pendapat yang sahih, yang kuat. Nah, bagaimana? Kenapa bedanya Nuzulul Quran dengan Inna anzalnahu fi lailatul qadar juga. Jadi yang turunnya itu turunnya 2 tahap apa ibu yang lihat itu bilang bahwa itu turunnya untuk tahap ada yang mana gini, oh berarti Allah sudah tahu dong apa akan terjadi karena kan itu turunnya berdasarkan ada asbabun nuzulnya. Ini kita nggak sampai pikiran kita ke sana, nggak mampu kita memikirkan itu. Nah, itu yang jelas memang begitu apa yang dijelaskan oleh penulis kita. Kemudian yang ketiga tadi, mengenai isi di dalam kitab Minhajul Qasidin yang dimaksudkan oleh Akhri tadi, Minhajul Qasidin, yaitu dikarang oleh Al-Imam Ibnu Qudamah, ada 7 perkara yang menjadi pintu kesombongan. Nah, kebetulan memang saya belum ingat 7-7-nya, jadi
saya agak lupa itu berapa poin, saya masih ingat. Antara lain adalah kita membanggakan ibadah kita. Membanggakan ibadah itu bikin sombong, itu riya. Itu riya. Jadi ada kisah seorang murid maksud saya disuruh oleh kiainya, coba kamu sembelih burung, cari tempat yang belum ada lihat, cari tempat yang nggak ada yang lihat. Wah, nanti murid apa itu? Saya kemarin di bawah kolong tempat tidur, satu lagi di bawah itu, di bawah itu ada satu murid yang masih utuh di burung apa kayaknya masih utuh dia. Kok kamu nggak dipotong? Gak bisa saya cari tempat yang nggak ada yang lihat. Tuh begitu. Kamu dimanapun Allah lihat, kata dia. Nah, ketika kita beribadah kepada yang berangkat, sebetulnya Allah lihat. Kalau memang tujuan kita kepada Allah, kita nggak perlu lagi dilihat dan diingat oleh orang lain. Nggak perlu lagi cerita. Ini cerita orang tujuan sama Allah. Allah pasti lihat dimanapun kita ibadah, dimanapun kita melakukan. Tidak mau cerita. Kecuali untuk mungkin pelajaran, menjelaskan, ada kapasitas yang kita harus. Nggak bisa. Coba deh, Bapak Ibu misalkan dulu. Sholat tahajud misalkan. Maaf ya, sholat tahajud gitu. Kamu tuh cerita hilang, kenikmatannya itu hilang nikmatnya, walaupun kepada satu orang, tapi kalau dirahasiakan gak tahu nikmat rasanya. Nah, jadi itu satu pintu, belum sampai kepada kesombongan, belum sampai kepada dia, tapi itu pintunya menceritakan ibadah. Yang kedua, ini yang saya ingat saja dari tujuh yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah itu, menceritakan bahwa kita kenal atau tahu dengan seseorang yang memiliki ketinggian di atas bahkan misalkan. Kiai sama itu yang saya kenal itu teman main saya. Saya memang sering berubahnya. Saya menurut saya itu pintu untuk berikan ke Solo. Ini belum masuk, tapi sudah pintunya. Nanti tinggal sedikit lagi masuk. Nanti setan masuk godain situ. Hebat kamu di antara sekian banyak orang ini, cuma kamu yang kenal sama kiai besar itu. Sama kiai ini hebat itu, sama kiai mana itu, sama kiai ini. Masuk. Itu pintunya, Ibnu Qudamah. Ini kitabnya bagus sekali, namanya Minhajul Qasidin. Kalau Bapak nanti beli, silahkan, itu bagus sekali. Ya, menceritakan itu pintu masuk. Gitu. Yang ketiga, pintu masuk riya. Masuk kesombongan tadi, menyukai pujian dan membenci kritik. Ya. Ini belum masuk kepada kesombongan, belum masuk kepada riya, tapi pintunya sudah. Intinya sudah. Nah, maka itu kalau mau menutup pintu itu, masih atau tidak suka kepada kesombongan, pujian dan menyukai kritik. Kalau saya puji-puji, masukkan dalam hati Allah Taufir, Allah Taufir, melayang ulama. Allah Taufir melayang ulama. Disingkat ya, Allah Taufir apa yang dia tidak tahu tentang keburukan saya. Kalau ada orang puji dia, ya Allah ampunilah apa-apa yang dia tidak tahu tentang keburukan saya. Supaya kita melakukan ini tak kayak gitu. Allah puji itu kita tahu yang sesungguhnya, yang sebenarnya apa yang pernah kita lakukan, apa yang sudah baik. Kayak Allah ampunilah apa yang dia tidak tahu tentang saya. Ini dari tujuh ini saya ingat cuma tiga ini. Ya, jadi nanti insya Allah mungkin bisa kita buka lagi. Saya juga lupa tuh bukunya ada di mana. Udah lama sekali saya baca. Nanti aku cari sini. Judulnya Minhajul Qasidin, karya Imam Ibnu Qudamah. Bagus sekali ini. Dan sudah banyak terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Ada dalam bahasa Indonesia.
Mari kita tutup sama-sama dengan doa. Mohon kesediaan maupun ibu membacakan simpatinya untuk Ananda dan di Ibu Dede dan Bapak Budi itu Ananda Sheryl Nisa Nisa Rahma anak atau putri dari Bapak Budi dan Ibu Dede. Kita bacakan surat Al-Fatihah untuk Ananda Sheryl. Ada hasil dia boleh dilihat di soalnya. Al-Fatihah. Kalau sudah di share pada TV. Abdul Rahman Yaman Sibani Wan